Kalau suami puan-puan ada yang perangai tak elok, perangai tak elok tu bersifat dunia, dia akan ada tempoh masa dia akan jadi elok. Kalau isteri tuan-tuan ada perangai yang tak elok, perangai tak elok tu bersifat dunia, dia tetap akan ada had masanya dia akan habis juga. Semua orang boleh berubah. Kalau ada anak-anak tuan-tuan yang perangai tak elok, perangai tu sifat sementara saja dunia, dia boleh berubah anytime sebab dia ada had masa. Kalau tuan-tuan ada masalah dalam hidup, masalah tu bukan akhirat, masalah tu masalah dunia, dia akan selesai juga sebab dia dunia, dia akan ada had masa dia. Setahun, dua tahun, tiga bulan, lima bulan, banjir, dia akan ada had masa dia, lepas tu dia akan habis. Corona, tuan-tuan jangan takut, dia tak akan panjang. Allah janji dia akan ada had masa dia. Siapa kita dah buat teruk? Betul tak betul? Tuan-tuan darjah satu, setahun ya, naik darjah dua, mana boleh kekal darjah satu seumur hidup? Betul tak betul?